Siang untuk teman-teman yang ada di wilayah Indonesia Timur dan juga teman-teman yang ada di dan selamat sore untuk teman-temannya. Selamat siang untuk teman ada teman-teman yang ada di wilayah Indonesia Barat dan juga selamat sore untuk teman-teman yang ada di wilayah Indonesia Timur. Dan hari ini kita akan mengadakan Kitong Talk bersama Kak Iti Ikhwanas dan juga Kak Asti Sangaji. Kita lagi menunggu Kak Iti dan Kak Asti untuk hadir. Hai. Sambil menunggu, semoga teman-teman semua berada dalam keadaan baik-baik aja, orang sehat aja ya. Di hari ke-7 bulan Ramadan ini. Halo semuanya, aku mau ucapin selamat datang kepada teman-teman semuanya di Kitong Talk hari ini. Dan selamat siang untuk teman-teman yang ada di wilayah Indonesia bagian Barat. Dan selamat sore untuk teman-teman yang ada di wilayah Indonesia bagian Timur. Dan apa kabar semuanya? Semoga semuanya dalam keadaan sehat-sehat dan baik-baik aja ya. Dan gak kerasa per hari ini kita udah masuk ke hari ke-7 di bulan Ramadan. Ya, Alhamdulillah. Kita lagi menunggu narasumber kita di Kitong Talk hari ini, yaitu Kak Iti Ikhwanas yang merupakan owner dari Dapur Kesaleha dan juga Kak Asti Sangaji yang merupakan owner dari Hengimat. Oke, kita nunggu narasumber kita dulu ya. Kitong Talk hari ini kita akan bicara tentang bisnis nih. Nah, ini cocok banget nih buat teman-teman yang pengen dapat tips-tips dan juga trik-trik baru atau insight-insight baru tentang gimana sih caranya kita tuh memulai bisnis atau gimana cara kita mengelola bisnis kita kayak gitu. Nah, hari ini kita akan sharing-sharing tentang hal itu bareng Kak Iti Ikhwanas dan juga Kak Asti Sangaji. Oke, kita tunggu beberapa menit lagi untuk kedua narasumber kita untuk hadir di kita hari ini. Hai semuanya yang udah datang di Kitong Talk hari ini. Semoga semuanya dalam keadaan sehat dan baik-baik aja ya. Kita lagi menunggu kedua narasumber kita untuk hadir di Kitong Talk hari ini, yaitu Kak Iti Ikhwanas dan juga Kak Asti Tangan. Halo, halo semuanya. Hai, hai semuanya, selamat datang di Kitong Talk hari ini. Hari ini kita akan berbicara tentang bisnis. Ya, ini cocok banget buat teman-teman yang pengen mulai bisnis dan juga pengen mengelola bisnisnya. Dan hari ini kita akan berdiskusi bersama Kak Iti Ikhwanas yang merupakan owner dari Dapur Kesaleha dan juga Kak Asti Sangaji yang merupakan owner dari Hengimat. Yuk, kita tunggu beberapa menit lagi untuk udah narasumber kita hadir di Kitong Talk hari ini. Oke, sebentar lagi narasumber kita akan datang.
Hai hai semuanya, selamat datang di Si Tong Tok hari ini. Hari ini kita akan berbincang banyak bareng Kak Isti, Ivanas dan juga Kak Asti Sangaji yang akan berbagi. Waalaikumsalam warahmatullahi sebentar. Hai hai kakak semuanya. Oh iya, ini kenapa ya nggak bisa bergabung ya? Bentar, coba aku kirim permintaan untuk bergabungnya. Aku kirim ulang ya kak, permintaan untuk bergabungnya. Oke, aku kirim ulang ya kak. Hai, hai semuanya. Selamat datang di Kitong Talk hari ini. Ini kita akan berdiskusi dan juga berbincang bersama dengan Kak Isti Ivanas dan juga Kak Asti Sangaji. Kita akan bicara tentang tips-tips dalam menjalankan bisnis. Cocok banget buat teman-teman yang pengen menjalankan bisnis dan juga pengen mengelola bisnisnya biar jadi lebih baik ke depannya. Kenapa ya ini nggak bisa join? Hai hai teman-teman semuanya. Halo. Hai Kak Asti. Iya, hai. Apa kabar Kak? Alhamdulillah baik. Maaf yo, tadi jaringannya nggak bagus. Lagi nggak bagus. Oh iya, nggak apa-apa Kak. Sekarang udah aman jaringannya? Iya, lagi lari pelarian ke tempat yang baik. Oh. Oke, kita coba undang Kak Iki dulu ya. Oke. Ini kenapa yang nggak bisa dari tadi tuh? Di ini udah dicoba itu aja yang ini yang minta gabung ke sini itinya. Iya, ini udah tadi, tapi nggak bisa. Jaringannya kali enggak. Cuaca di Papua sekarang lagi apa nih, Kak? Cerah, mendung, atau gimana? Tadi sih cerah, tapi sekarang udah mendung lagi. Oh, Kayaknya hujan. Tapi wah, sama dong kayak oh, di sini lagi mendung nih. iya, Iya. mendung. Di sini juga sama, mendung. Nggak bisa ya, Kak, itinya. Iya, ini Kak itu nggak bisa ini dari tadi. Kenapa ya?
atau punya dia kali ya. Oh ya, itunya lagi nonton nih. Coba tak share dulu ke Iki ya. Biar bisa. Kenapa ya nggak bisa? Pengaturannya kali ya. Pengaturan KKIP-nya kali. Iti, hello. Halo teman-teman semuanya, selamat datang di kita kali ini. Kita lagi menunggu. Oh iya. Ya, lagi menunggu Kak Iti untuk bergabung bersama di live hari ini. Oh, saya pakai akun yang Wani aja. Oke, siap Kak. Halo Kak Iti. Halo Kak Iti. Halo teman-teman semuanya, selamat datang di kita kali ini. Apa kabar Kak? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Karena kedua narasumber kita udah datang hari ini, aku mau ngucapin selamat datang buat teman-teman semua dan juga buat kedua narasumber kita, yaitu Kak Asti Sangaji dan juga Kak Iti Uswana. Nah, hari ini kita akan berbincang di Kitong Talk bersama Kak Iti Uswana selaku owner dari Dapurnya Saleha dan juga Kak Asti Sangaji yang merupakan owner dari Hengi Mart. Nah, yang semoga Kitong Talk hari ini bisa memberikan kebermanfaatan dan juga menginspirasi buat teman-teman Kitong semua. Oke. Karena hari ini juga bertepatan dengan hari ketujuh bulan Ramadan dan hari ini tuh bulan yang berkah gitu ya. Aku pengen tahu dulu nih Kak. Kira-kira dan karena kedua narasumber kita ini berasal dari fak-fak Papua ya. Aku pengen tahu Kak terkait tradisi dan juga budaya apa sih yang dilakukan sama masyarakat Papua kalau misalnya menyambut bulan suci Ramadan gitu Kak. Mungkin boleh dari Kak Asti dulu, baru ke Kak Iti. Silakan. Iya. Oke. Tapi sebelum aku masuk ke jawabannya, aku mau perkenalkan diri dulu. Saya Asti dari Sangaji. Dari Fakfak. Alhamdulillah sekarang lagi stay di Fakfak. Kegiatan sehari-harinya saya ownernya Hengi Mart, juga ada aktif di beberapa kegiatan sosial. Dan sekarang juga alhamdulillah lagi diamanahkan untuk bekerja bersama kayak seperti perkumpulan gitu. Jadi dia itu bagian ekonomi membantu masyarakat khususnya di bidang pertanian dan juga bergabung di Papua Muda Inspiratif, anggota di situ juga di bagian fak-fak dan juga mengelola manajemen talenta Papua. Dan satu lagi di Kelawai Institute. Dan tadi kakak bilang kan, ya. Ya, pertanyaannya tadi ya, kita masuk aja. Jawaban, di fak-fak sendiri, kalau di tempat lain saya nggak tahu ya kak, tapi kalau di fak-fak sendiri itu, biasanya sebelum menyambut pas mau Ramadan, sebelum Ramadan itu di setiap rumah-rumah itu dilakukan kayak baca doa. Di sini bilang doa orang tua gitu. Jadi setiap rumah itu uniknya sih gitu di fak-fak kalau mau menyambut Ramadan biasanya gitu rame. Ya, kalau ziarah kubur kayaknya sudah banyak kali ya, mungkin di tempat-tempat lain juga gitu ziarah kubur. Tapi yang lebih dominan atau lebih kental gitu kalau di fak-fak itu baca doa di setiap rumah gitu. Jadi keliling di rumah-rumah sebelum Ramadan. Jadi hamin satu minggu gitu. Udah baca doa di setiap rumah. Gitu sih, Kak. Oh, keren banget ya. Iya. Oke, karena mungkin jaringannya Kak Iti kurang baik ya. Oke, sebelumnya terima kasih kepada Kak Asti atas jawabannya. Dan itu keren banget ya, aku kalau di sini tuh ada juga tradisi namanya munggahan Kak, kalau di sini. Nah, kalau munggahan itu
dia tuh kayak kita tuh makan-makan bareng sama keluarga ataupun masyarakat setempat, itu kita makan bareng, doa bareng. Nah, itu tuh biasanya H-1 sebelum puasa Ramadan gitu. Nah, mungkin kalau misalnya tadi di kakak sendiri itu 1 minggu sebelum Ramadan gitu ya, Kak? Iya. Bisa juga seminggu, tergantung sih dari keluarganya, dia mau buatnya seminggu, baca doanya tuh kayak doa selamat gitu, kayak mau menyambut Ramadan gitu kan. Jadi biasanya tuh seminggu sebelum Ramadan atau 3 hari, H-3 sebelum Ramadan. Itu udah gitu baca doanya. Tradisi sini gitu sih. Oh, Terusnya oke. di Fak-Fak. Nah, kalau misalnya udah masuk, oh iya. Dan kalau misalnya udah masuk hari ke-7 kayak gini, itu ada tradisi khusus atau apa gitu? Belum, nanti di pertengahan Ramadan. Jadi oh kayak hari ketiga juga kayak ada baca doa gitu, karena udah hari ketiga gitu di masjid, kayak syukuran gitu karena udah di tiga pas 3 hari Ramadan. Wah, luar biasa ya. Jadi per berapa hari itu ada tradisi yang dijalankan gitu. Iya, benar. Aku mau ke Kak Iti. Kak Iti, apakah koneksinya sudah stabil? Oh, ini sepertinya koneksinya Kak Iti kurang stabil. Bentar, aku coba undang lagi. Kemudian bisa ya. Oh, siap Kak, itu pakai akun yang lain. Oke, karena Kak Iti sama Kak Asti ini ada dalam satu wilayah yang sama ya di Iya, benar. Fakfak gitu. Aku penasaran, Kak Asti sama Kak Iti ini saling kenal sebelumnya atau gimana, Kak? Ya, jadi aku sama Iti saling kenal dan juga biasanya itu saling sharing masalah bisnis gitu. Atau mungkin ajak healing gitu, biar kita refreshing gitu, gitu sama-sama sih biasanya. Saling berbagi Wah. ilmu juga. Biasanya lebih kayak diskusi-diskusi kecil gitu. Cuman kayak kayak sambil healing, sambil diskusi bisnis, kayak kayak gitu sih. Sebentar Kak, aku mau pindah posisi dulu karena Oke. hujan. Sebentar ya, Kak. Oke. Oke, ini Kak. Itu sudah. Berarti udah berteman sejak lama ya, Kak? Sama Kak Iya, Iti. udah berteman. Enggak. Assalamualaikum. Halo. Oh, bisa. Udah bisa? Hai. Waalaikumsalam. Ini pakai Halo, akun yang Kak Iti. Cecaleha, nggak bisa pakai akun pribadi. Ya. Oh iya, Kak, nggak apa-apa. Oke. Nah, selamat datang, Kak Iti. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kak Iti, apa kabar? Kak Iti, apa kabarnya? Alhamdulillah, baik. Wah, oke, tadi sebelumnya mau mulai dulu. Selain Kak Asti, di diskusi kita kali ini juga akan ditemani oleh Kak Iti Panas yang merupakan dapur Kesehatan. Dan sebelumnya tadi aku udah bertanya nih Kak ke Kak Asti terkait tradisi ataupun budaya masyarakat Papua kalau misalnya menyambut bulan Ramadan. Nah, kalau kan Kak Asti sama Kak Iti ini ada dalam satu wilayah yang sama di Fakfak Papua. Kalau Kak Iti sendiri itu di tempat Kak Iti itu kalau menyambut bulan Ramadan ada tradisi apa gitu? Apakah tradisinya sama sama kayak Kak Asti atau beda? Tradisinya sama. Kita satu wilayah, satu tradisi itu dan menjadi satu apa satu kegiatan yang memang sakral, yang memang kita mau menyambut kayak bulan yang dinanti-nanti ya, memang gitu. Jadi suasananya juga ayo, oh berarti ini udah Ramadan gitu ya, disambut dengan
penuh gembiraan juga. Maksudnya ya Allah, bulan yang ditunggu-tunggu, selama dari 11-12 bulan, 1 bulan yang ditunggu-tunggu gitu. Oke. Nah, karena kita tadi udah berbicara terkait budaya dan juga tradisi masyarakat Papua dalam menyambut bulan Ramadan, kita sekarang akan beralih ke topik utama kita, yaitu tentang bisnis. Dan karena kedua narasumber kita ini merupakan owner dari bisnisnya mereka masing-masing, aku pengen ke Kak Iti dulu. Boleh ceritain sedikit terkait latar belakang Kak Iti menjalankan bisnis, yaitu Dapur Caca Leha. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Sahara Usmanas. Saya sekarang status untuk lulusan, saya lulusan D3 Manajemen Informatika Politeknik Negeri Fakfak. Pekerjaan saya sekarang sebagai salah satu pegawai di bank di Indonesia, itu Bank BRI, bagian beri guna purna pensiun untuk Tafen dan Asabri. Kalau mau bilang masuk dunia bisnis, kayaknya dari sejak 2017 itu saya mulai merintis namanya dunia bisnis, yang mana waktu itu sih awalnya nyoba-nyoba, kan waktu pas masuk kuliah kan teman-teman semuanya kuliahnya di luar Fakfak, di luar Papua, ada yang ke Jogja, Semarang, Surabaya, Makassar, pokoknya Bandung. Nah, di situ tanya sama ibu kalau mau kuliah ke Surabaya, waktu itu pengennya Jogja, tapi karena orang tua juga di sini sendiri, terus saya juga anak perempuan pertama, jadi maksudnya kalau merantau rasanya masih terlalu kecil. Mungkin menurut yang lain sih perdana biar belajar merantau dari kecil, tapi menurut ibu saya sih jangan jauh-jauh dulu, nah, mending ambil di sini dulu, nanti setelah itu lanjut bolehlah keluar. Nah, dari situ saya punya persyaratan, oke, saya akan kuliah di Fakfak, tapi saya mau difasilitasi. Pertama itu saya mau dibelikan dulu motornya, karena dari rumah saya ke tempat kampus saya itu lumayan jauh jarak tempuhnya. Nah, kedua persyaratannya saya minta sebelum saya masuk perkuliahan, saya dibawa ke Jakarta liburan. Karena kan teman-teman juga semua pada berangkat ke sana kan. Nah, sudah liburan lah sama ibu ke sana. Nah, setelah pulang, terus ibu bilang, udah masuk kuliah kan, udah ada motor juga. Nah, baru belajar motor. Terus lihat nih motor, kok motornya cuma dipakai untuk ke kampus, pergi kerja tugas, nggak ngapa-ngapain. Nah, dari situlah, kayaknya boleh deh, kayak ini bisa ya sayang ini. Ya sudah, terus iseng-iseng minta izin dulu ke ibu, karena ibu juga kan jualan jualannya itu loh, bisnisnya gitu. Mohon maaf, aku izin matiin kamera dulu ya, aku mau pindah tempat. Oh, boleh-boleh. Kakak lanjut aja ngomongnya. Ayo. Terus memang si ibu juga udah punya bisnis sebelum aku merintis bisnis, ibu punya catering gitu, catering makanan, prasmanan, sama kue basah gitu, kue lontar dan lain sebagainya. Nah, dari situ pas coba-coba delivery, orang minta, adek nasi kuning ya, 5 bungkus dengan berbagai varian pesanan, yang ada yang pakai sambal, ada yang nggak pakai sambal. Nah, antarlah, nah coba-coba satu hari. Oh, pemasukannya 50.000. Habis itu oh iya sekian-sekian. Nah, habis itu coba lagi, bukan cuma makanan yang diantar jualannya ibu, tapi jualannya orang, bahkan kadang ada kakak atau sepupu yang mau nitip berkas diantar ke kantornya, diambil ke kantornya, atau antar jemput anak sekolah, belanja ke pasar untuk keperluannya orang. Nah, dari situ coba lihat-lihat, ini kayaknya peluang deh gitu. Nah, dari situlah sudah kayaknya bisa deh punya uang sendiri. Nah, kebetulan ibu juga ngomong, kan bapak juga baru selesai pensiun. Jadi, maksudnya, ya gitulah kebutuhan ekonomi lagi banyak-banyaknya. Nah, terus ibu bilang, kalau misalnya kuliahnya sampai nggak selesai, maaf ya, soalnya ekonominya nggak cukup gitu. Tapi saya mikir, usianya udah mulai beranjak 17 ke 18. Bukan usia anak kecil lagi kan, jadi ya gimana ya, iya deh, putar ngota gitu. Aku harus dapat biaya, punya uang, nggak boleh, maksudnya boleh sih memang pemikiran saya itu tergantung atau biaya orang tua itu boleh, itu udah kewajiban orang tua, tapi
saya mutar gimana kalau saya yang ganti peran orang tua saya jadi saya. Jadi ibarat kebutuhan orang tua saya yang penuhi gitu. Orang tua udah masuk usia yang lumayan, udah masuk kategori tua, udah masuk lansia. Jadi ya sudahlah, udah waktunya mereka istirahat, menikmati masa tuanya, udah nggak boleh kerja-kerja, nggak boleh capek-capek. Dari situ berjalan 1-2 tahun dari 2017 sampai sekarang, alhamdulillah. Sudah punya label masing-masing. Awalnya tuh lontar pai, pai yang saya punya itu ini, pai piring. Nah, ini salah satu produk saya itu ini lontar Caca Leha. Habis itu jadilah dapur Caca Leha karena cateringnya ibu. Catering prasmanan, lauk pauk kayak orang hajatan resepsi, akad nikah, acara keluarga, lamaran. Nah, dari situlah mulai, oh gini-gini. Terus dicoba pesannya per orang, per kotak, acara kantoran, acara resmi lainnya, acara orang kawin gitu. Jadi oh gini gitu, hasilnya ada gitu. Oh gini ya cara mutar uang, oh gini ya peluangnya dibaca. Tapi di-sharing juga sama itu ke Asti. Ke Asti, kan kasih yang jualan-jualan sayur-mayur. Jadi saya ngambilnya dari dia, Kak, tolong antarin buncis ya. Kak, tolong antarin ini ya, stok saya nggak ada. Kak, punya ini nggak? Kak, punya rica nggak? Gitu. Jadi sudah di-join lah sama Kak Asti. Jadi kalau saya nggak sempat ke, saya udah masuk kantor, nggak sempat ke pasar, nggak sempat belanja, telepon aja Kak Asti. Karena handymart, menurut saya sih kualitas dengan produk yang Kak Asti punya juga sangat saya butuhkan dan sangat terpenuhi juga sih. Jadi kolaborasi kita juga bagus gitu. Jadi gitulah. Oke, nah. Benar banget ya, kalau misalnya kita mulai bisnis tuh ya tinggal jalanin aja dan manfaatin aja apa yang tersedia gitu ya, Kak. Ya, Kak Iti juga yang menjalankan bisnis berawal dari iseng-iseng karena motor tadi gitu. Iya, alhamdulillah sekarang udah punya motor dua. Udah punya motor dua. Baru motornya tiga, insya Allah Kamis tiga, rilis yang tiga. Amin, amin. Allahumma amin. Amin. Amin, amin. Kadang di rumah lagi sekarang, hujan nih, Kak. Sekarang ini apa bahkan sekarang udah di udah masuk kantor kan, udah di bank. Tapi katanya orang-orang teman-teman nih, "Eh, kamu ini udah duduk cantik di atas meja pegang pena masih aja delivery." Terus aku ngomong, "Orang itu jadi orang dari hal kecil. Jadi jangan lupa hal kecil yang dulu membawa kamu mendaki gunung, melihat peluang-peluang menjadi orang yang sekarang itu karena dari hal kecil. Jadi jangan lupakan dulu sebelum itu jadi apa gitu." Jadi ya gitu. Betul banget, jadi, betul banget. Dan apapun itu jangan lupa ikhlas, sedekah. Jadi misalnya kadang nih antar nih, sudah antar paket, beli sayur jadi sayur capcay, daging garu, sate, lontar piring, lontar mini, risoles, lumpia, terus ibunya bayar, lupa bayar ongkir. Terus teman nanya, "Kamu kok gak ambil ongkirnya?" Terus aku ngomong ke dia, "Mungkin hari ini ibunya lupa bayar ongkir, tapi nanti ongkirnya dibayar sama orang lain, kalau enggak dikasih sama Allah." Jadi orang itu sedekah dulu. Soalnya rezeki kita lancar itu karena rajin sedekah. Maksudnya jangan semuanya dipatok jadi usaha. Ada lah, maksudnya dalam harta atau dalam rezeki yang kita punya itu ada hak-hak orang lain di dalamnya. Jadi jangan ngambil ngego bahwa ini uang saya gitu. Jadi ya setidaknya kasihlah 1.000-2.000 itu juga rezeki. Rezeki itu dalam bentuk uang, tenaga, fisik, sedekah, barang, makanan, minuman, itu juga sedekah. Jadi sedekah tidak selamanya orang bilang titip uang sedekah untuk ke masjid. Tidak, titip uang, titip kue juga untuk orang buka puasa di masjid juga boleh. Buka untuk orang takjilan boleh, atau buat anak yatim piatu, fakir miskin juga boleh. Itu juga salah satu salah satu pegangan saya sih, semakin kita ringan tangan, semakin kita sedekahkan ke orang, rezeki kita mengalir seperti air mengalir gitu. Jadi namanya rezeki yang Allah titip ke kita itu bukan punya kita, tapi bisa jadi ada kita punya di situ, keluarga kita punya di situ, orang kita, sahabat kita, semua orang sekitar kita juga punya di situ. Jadi kalau nggak bayar ongkir ya jangan matoknya, "Ih, ini orang sekakar ya, itu nggak bayar ongkir, biasa jangan layani." Jangan, ikhlas. "Oh, ibu lupa kemarin." Nanti ibunya juga sendiri ingat, "Oh, kemarin saya lupa bayar ongkir ya, dek." Iya, jadi jangan yang astagfirullahaladzim, "Eh, ibu lupa bayar ongkir ya." "Oh, saya nggak. Saya sih orangnya bukan gitu," gitu ya. Jadi ya gitu sih dari pengalaman-pengalaman yang terus, kalaupun mau rezeki, rezeki itu saya punya pegangan, saya pernah dengar
dari sebuah ceramah di salah satu stasiun TV. Rezeki itu dijemput, bukan menjemput rezeki, tapi rezeki dijemput gitu. Jadi kalau mau rezekinya lancar, mau rezekinya joy, rezekinya semua ini, ya sudah, hari ini kayak mindsetnya buatnya berapa banyak. Oh ini sudah laku semua nih, bahasanya gitu, nanti pasti laku. Iya betul banget ya. Jadi karena bilang apa biasa kayak gini, hari ini saya punya uang sisa 50 nih, 50 ribu nih di dalam dompet. Tapi ibu saya bilang, nak kita belum makan nih, kita mau makan hari ini, mau beli kentang goreng, beli tempe, beli kangkung. 50 ribu ini kalau saya pakai habis, berarti besok saya nggak bisa belanja. Ya udah deh, ikhlasin aja. Palingan saya kasih ke orang tua saya 50 ribu, Allah kasih lagi 5 juta atau 50 juta. Dan saya punya pegangan, sedekah pun itu ke ibu saya tuh bukan berupa uang, bukan berupa tenaga, tapi doanya dia ke kita juga kan ikhlas. Jadi kita juga harus rajin-rajin sedekah. Jadi kalau misalnya ibu bilang pagi ini, ibu bilang, ibu hari ini belum makan ini, ya mau makan ini, oke. Nanti setelah pulang kampus, pulang delivery, oke bawa. Kadang juga jualan ibu kalau misalnya pas saya ke kampus, saya udah nanya teman-teman mau nitip nasi kuning enggak. Ya udah dibagi. Nanti jam istirahat kampus juga mau nitip enggak? Gue mau just tip nih, gue mau beli ambil lapak mama gue punya makanan, mau nitip enggak? Sekalian boleh. Oh iya boleh. Jadi istilah ibaratnya jiwa aku tuh memang jiwa gimana ya? Dimana sambil menyelam sambil minum air ya, sambil kerja sambil ini, jadi pekerjaan rumah jalan, pekerjaan kantor jalan, pribadi juga jalan. Kadang sekarang saja sudah di salah satu instansi bank BRI. Itu juga kemarin saya sebelum Ramadan itu saya ke kantor pagi bawa nasi kuning 15 sampai 20 bungkus, itu sudah dipesan. Jadi tinggal datang bayar. Nah, nanti setelah jam istirahat siang udah ditanya, hari ini menu makan siangnya apa di lapaknya ibu? Oh iya, ada empempe, ada nasi campur, ada gado-gado, ada lumpia, ada semua deh, mau apa. Nah, pas mereka ngorder, pas saya balik ke kantor, saya udah bawa. Jadi mereka nggak usah keluar, tapi hitungan ongkirnya per orang. Jadi kalau misalnya yang satu beli gado-gado sama empempe, berarti gado-gado tambah empempe tambah ongkirnya cuma 5.000. Jadi itu juga mereka udah rasa paling hemat-hemat dalam artian, mereka nggak perlu jalan-jalan lagi, nggak perlu bayar ongkir dua kali, ongkirnya cuma sekali, udah terima barang, udah makan di tempat, jadi ya begitu. Nanti udah sore pas jam selesai mau jam pulang nanya, minum teh sorenya ada kue apa ya? Oh, cuman palingan ada lontar mini, ada apa lontar piring yang permika, tinggal dipilih mau yang mana gitu. Jadi dibawa lagi, tapi pas pulang kantor juga bukan langsung. Maksudnya boleh pulang kantor itu mungkin bersih-bersih ganti baju gitu kan. Setelah itu pergi lagi nanya ibu belanjaan untuk besok apa yang kurang biar aku belanjakan. Soalnya kan kalau aku pergi ke kantor kan udah gak ada yang bantu. Nah, kalau selama Ramadan beda lagi jam belanjanya. Setelah pulang kantor belanja, pas habis subuh, habis sahur, kita nunggu subuh. Selesai subuh aku udah nge-time di pasar. Jadi orang pasar itu sampai ngomong, ini ibu rumah tangganya suaminya yang mana ya? Setiap hari deh ke pasar nih orang belanja mulu. Sampai dikira punya suami kepala ini. Aku sampai bilang, hah? Suami aku kepala ini masih nikah aja belum, umurnya aja 23. Sampai orang di kantor juga, di kantor itu dikira, Sahara kamu udah married, udah punya suami, kamu kok tangguh banget ya. Kemarin itu, saya tuh hari Selasa, saya Selasa kemarin yang bulan puasa ini loh, Selasa itu saya jalan dinas dari kantor, kita ke Kokas, kita kunjungan nasabah. Kebetulan bidang saya, bagian pensiunan, mereka mau ajukan kredit. Nah, kita ke sana, kita pulang lagi, kan saya bilang jam 3 saya udah harus ke fak-fak, soalnya jam 3 itu depan kantor saya jualan takjil. Nah, jualan barang-barang takjilan saya juga semua dijual di situ kan. Saya sampailah jualan takjil, punya saya sendiri, yang lain belum siap, belum datang untuk jualan. Saya jualan sendiri, dibantu sama ade sih, sama ade, sama kakak, abang kakak, orang tua juga. Orang bapak mama yang bantu drop saya ya ini. Saya jualan sampai pulang itu jam 9 malam, orang ibu kantor saya ngomong, deh nanti kalau pulang nanti ada mobil kantor tinggal diantar pulang, sampai rumah jam 9.
jam 9 itu bukan langsung saya tidur lagi karena capek dari kokas, enggak. Saya nanya, ibu, tadi pesanan lontar yang untuk habis taraweh mana? Mau diantar, orangnya suruh antar sekarang. Antar lagi makanan tarawehnya. Nah, nanti jam 11, jam 10, jam 12, kalau ada pesanan catering makanan sahur, nah saya antar lagi. Jadi kalau ngomong istirahat tidurnya itu mungkin cuma 3 jam, 2 jam. Dalam arti saya tidurnya jam 1, jam 3 saya makan sahur. Nanti setelah makan sahur nggak tidur lagi sampai seterusnya, bantuin ibu gitu. Jadi pekerjaan kantor jalan, pekerjaan rumah jalan, pekerjaan pribadi jalan, ya semuanya jalannya barengan gitu. Masya Allah. Tentunya bagi waktunya sih. Bagi waktunya, part time-nya. Jadi saya tuh kalau sekarang kan kantor, jadi saya bagian cuman nulis nota, nota yang pesan siapa, ngantar kemana, lama di mana, nomor HP di mana, ya sudah, tinggal packing-packing, ada yang ngantar sama kakak. Jadi alhamdulillah kerja sama tim satu keluarga itu valid banget. Ibu yang masak, bapak yang bantu buat bumbu, anak-anak packing, anak-anak delivery. Jadi satu keluarga semua komplit paketnya. Nanti kalau kurang-kurang bahan dapur ada Mbak Asti yang bantu. Mbak Asti memang top. Deliverynya jalan, jualan lapaknya jalan, jadi saling membantu. Jadi saya nggak susah-susah banget. Gitu, iya. Oke, keren banget sih dari Kak Iti. Makasih Kak atas sharingnya tadi terkait perjalanan bisnisnya membangun dapur TKWH. Nah, mungkin sekarang aku pengen ke Kak Asti. Kalau Kak Asti sendiri boleh cerita nggak terkait latar belakang kakak ngebangun bisnis Hanging Mart? Boleh dong. Iya, kalau bicara bisnis sendiri itu udah sejak kecil ya, waktu SD sering kayak itu juga sering ke sekolah itu bawa jualannya orang sih. Jadi kalau mau bilang bisnis udah dari kecil sih sebenarnya jiwa-jiwa pembisnisnya itu udah ada, tapi kalau yang kayak seriusnya itu udah pas selesai kuliah. Jadi aku itu dari SD sampai SMP sampai bahkan SMA juga sering gitu kayak itu bawain jualan orang ke sekolah. Kalau teman pesan sering bawa ke sekolah. Nah, terus pas aku kan kuliahnya di Universitas Negeri Papua di Manokwari, kebetulan di luar kota Fakfak. Nah, pas aku kuliah itu orang tua aku udah bilang, pasti nanti kalau kamu selesai kuliah mau honor di mana, kantor mana, nanti coba di lobby sama keluarga. Tapi aku tuh ngotot tidak mau kerja di kantoran. Tapi kalau dikasih jalan sama Allah ke situnya, ya dicoba nggak apa-apa. Tapi kalau mau lebih memilih, aku nggak mau. Aku mau ke bisnis aja. Aku mau jadi pengusaha gitu. Aku mau jadi pengusaha dan aku tuh kayak dari dulu tuh pingin sekali tunjukkan ke orang-orang bahwa kita itu kerja di mana aja. Mau PNS kek, bukan kek. Yang penting itu halal kan. Poin aku sih gitu. Nah, jadi pas ngampus gitu, pas pulang di waktu kuliah juga aku ngojek teman-teman cewekku. Jadi pas sampai punya motor sendiri di sana, di tempat kuliah itu beli motor dari hasil ojek, beli HP dari hasil ngojek. Jadi udah terbiasa. Jaringannya ya kak? Iya. Iya lagi hujan karena kebetulan. Oh sama, di Papua kan juga lagi hujan. Alhamdulillah, Allahumma sholli wa sallim. Lanjut ya kak.
Ya, ya, jadi aku itu dari kuliah juga udah ngojek syar'i. Jadi khusus akhwat aja, khusus perempuan aja yang aku ngojek. Jadi kayak teman-teman gitu mau belanja bulanan gitu aku bantuin. Terus kalau ada teman yang minta tolong aku pergi, tapi aku nggak minta biayanya berapa. Jadi nggak dipatok gitu ojeknya, seikhlasnya aja sih teman-teman mau kasih berapa. Yang penting bagi aku tuh aku udah hidup aku itu untuk menolong orang lain kayak gitu. Kadang sih sampai kayak nggak mikir. Kayak orang-orang teman-teman bilang kamu nggak capek apa kerja gitu harus dibayar dong gitu kan. Tapi kayak gini ya, ketika kita tuh udah melek atau kita udah paham sama konsep rezeki, kita itu ngelakuin apa aja itu bukan asas manfaat gitu. Yang penting ya kita tuh bermanfaat untuk orang lain. Kayak tadi Iti bilang juga, apapun kita kerjakan itu ya mungkin juga ada rezeki orang lain di situ. Nah, jadi dari dulu aku tuh kayak gitu, sama kayak itu juga sih, nggak mikir dibayar berapa, dikasih upah berapa, asalkan yang penting ya udah jalan dulu, nanti di belakang aja gitu dibayarnya, nggak masalah itu. Yang penting kita, aku tuh bermanfaat untuk orang lain gitu. Nah, jadi pas awal buka bisnis ini sampai sekarang itu di 2019. Jadi aku tuh selesai kuliahnya 2019. Pas aku pulang, aku ini kan anaknya anak petani, bapak ibu itu alhamdulillah seorang petani. Dan aku itu menyandang gelar STP aku juga S1 selesai dari hasil taninya ibu bapak, hasil jualan sayurnya ibu bapak. Jadi aku tuh jadi mikir, gimana sih aku tuh nanti kalau udah selesai, aku pulang dan bisa bantu ekonomi keluarga. Jadi diminta sama ibu untuk apa honor di kantor atau kerja di kantor mana gitu, aku lebih kayak bukan nolak sih, tapi kenapa aku nggak coba aja dulu bisnis gitu. Jadi pas aku pulang udah aku lihat permasalahannya, kok di kampung aku itu banyak petani tapi mereka kenapa kesusahan gitu, padahal kalau mau dibilang petani itu harusnya makmur kan. Jadi aku tuh kenapa buka usaha, karena di sekelilingku itu butuh, mereka tuh kesusahan dalam hal pemasaran terutama ya, kayak macam pasar mereka, kayak macam mereka tuh bawa hasil-hasil taninya, sayur apa segala ke pasar kadang nggak laku, kadang laku gitu kan, kasihan, udah ditanam capek-capek, terus bawa ke pasar kadang nggak laku. Nah dari situ aku lihat permasalahan itu, jadi kayaknya ini bisa deh jadikan bisnis dan menolong orang lain juga. Nah, jadi udah aku bukain bisnis di situ jualan sayur. Jadi di tempat yang Hengi Mart ini, tempat sayur itu toh aku ambil dari petani-petani kecil kampung. Jadi aku sendiri yang ngambil langsung ke kebun mereka. Jadi kalau udah pas panen gitu mereka nelpon, halo Asti, ini udah ada apa sayurnya, mau diambil berapa kilo, mau diambil berapa ikat, oh iya kita antar atau Asti mau ngambil sendiri, ya udah nggak apa-apa biar aku ambil sendiri aja ke kebun. Jadi aku tuh ambil sendiri ke kebun mereka, terus pas pulang dikasih bersih apa packing, dipotong-potong, dicuci rapi segala itu, di packing udah, jadi sesuai tinggal pengantaran aja. Dan orang yang beli juga praktis gitu, langsung masak aja. Jadi kayak Iti bilang, ada yang masih utuh gitu, kayak buncis masih utuh, ada juga yang udah dipaket. Jadi kayak ada buncis campur dengan tempe atau campur dengan wortel gitu. Ada juga sayur-sayur lainnya. Kayak di sini tuh dibilang tagas-tagas, sayur fak-fak itu namanya. Jadi udah diiris-iris gitu. Jadi pas sampai di konsumen siap dimasak aja. Jadi kayak mungkin lebih kayak inovasi packaging aja kali. Jadi untuk menambah nilai ekonomis. Jadi aku itu dalam usaha ini aku mikir gini ya. Gimana caranya uang ya, yang aku beli kan ya bukan untuk aku sendiri, tapi jadi hashtag aku itu 1.000 rupiah uangnya kalian untuk 1.000 jiwa. Jadi gitu, jadi orang yang beli di sini 1.000 rupiah itu bukan untuk aku aja, tapi untuk para petani kecil, mungkin untuk anaknya, mungkin untuk ibunya, untuk bapaknya, itu pokoknya untuk para petani lainnya. Karena apa? Karena sayur-sayurnya aku beli langsung ke petani kecil. Mungkin mereka lagi membutuhkan. Mungkin hari ini mereka pengen makan ini. Kasihan gak bisa beli karena sayurnya gak laku gitu. Jadi di tempat aku tuh aku pakai hashtag. Hashtagnya itu angkat petani kecil, angkat petani kampung gitu. Jadi di sini tuh
mau ngangkat sih sebenarnya, mau nunjukkan ke orang-orang sih bahwa petani-petani kita dia juga hasilnya nggak kalah bagusnya sama petani-petani yang ada di luar gitu. Jadi orang-orang itu pada melek, oh ternyata usaha, ternyata bisa dibuat kayak gini ya, kreatif banget ya, ternyata tuh bisa dibuat kayak gini, ternyata sayurnya bisa langsung masak ya, wah praktis gitu. Banyak orang juga sih yang kayak terima kasih udah meringankan pekerjaan apa pekerjaan rumah kami, apalagi kayak ibu-ibu kantor gitu mau makan sayur yang praktik atau mau makan sayur yang bergizi, jadi udah jadi sayurnya itu fresh banget. Pas baru dibuat langsung diantar gitu, jadi nggak nunggu-nunggu disimpan dulu di kulkas apa gitu, langsung diantar. Jadi mereka juga rasa kayak yang puas. Ada juga sih yang kayak itu bilang nggak bayar ongkir, tapi aku tuh nggak nuntut karena itu udah ngerti sama konsep rezeki tadi. Jadi apapun itu yang kita jalani ya ikhlas. Ketika niat kita tuh ikhlas, ketika kita udah jalanin sesuatu ikhlas, ya udah kalau mau dibayar atau enggak sih enggak masalah sih. Pasti ada rezeki dari orang lain kayak itu tadi juga. Nah, jadi kita tuh enggak petokannya sama uang. Nah, itu hidup. Jadi kayak kita jalanin hidup itu kayak orang lihat, "Ih, kamu tuh kayak macam enak banget ya, ternyata ke sini ke sana ke situ." Tapi enggak juga sih kalau menurut saya, semuanya tuh butuh proses sih. Jadi kalau kita mau jalanin usaha, harusnya kita tuh awalnya niat dulu, gimana niat kita untuk bangun usaha ini, apakah niatnya egois gitu kan. Kan segala sesuatu sudah diperhitungkan ya, rezeki apa, rezeki, maut, jodoh, semua sudah ditentukan oleh Allah. Jadi ya sebagaimana yang kita jalani aja gitu. Jadi gak usah nuntut yang lebih, atau aku pengen... terus lebih kayak jadi diri sendiri aja. Apa yang kamu bisa, apa yang ada di dalam diri kamu itu, apa kamu punya talenta apa sih, coba dikembangkan, mungkin itu bisa jadi peluang bisnis untuk kamu. Jadi jangan nunggu, jadi jangan ikut-ikutin orang, aku mau bisnis itu sih kayak teman aku, kalau menurut aku sih bisa, cuman kan ya kita sama orang itu kan rezekinya beda-beda. Jadi apa yang kita punya, kita syukuri, kita kembangkan, insya Allah akan bermanfaat juga untuk orang lain. Asalkan niat kamu itu jangan cuma untuk dunia, tapi kan ya untuk akhirat juga. Ketika niat kita tuh untuk akhirat, ya kita jalani aja tuh ya kayak, udah kayak air mengalir aja. Kita nggak pikir yang lain-lain, nggak pikir yang ini, mau dapat uang banyak, kayak apa, kayak enggak. Yang penting ya kita bermanfaat untuk orang lain. Jadi jangan egois kalau mau buka usaha gitu. Gitu sih, Kak. Keren banget ya dari... Pernah juga saya tuh di ngajak gini, ditanya gini, "Kak Iti, kamu tuh kalau motor tuh ngapain sih hari-hari? Kamu cuma delivery doang, jalan-jalan." Saya ngomong ke dia, "Saya tuh orang tua saya nih ya, bukan seorang PNS yang tanggal muda tinggal terima gaji, jadi... Oh iya, Bapak, saya punya ini gini. Saya bukan gitu, saya anaknya. Ma, ini tanggal berapa ya? Oh, Mama perlu ini. Sabar ya, uangnya gini, Ma, tanggal gini ya. Berada uang gini, Mama, tanggal gini ya. Benar. Terus setelah ya, itu, umur lagi. Pas orang nanya, pas orang jastip. Bu, cari kue kalau mau bawa untuk pegangan, untuk apa, kayak bingkisan tangan susah. Oke, dapur cacaleha, kayaknya lontar cacaleha boleh deh. Dijual yang Mika boleh. Yang satu piring, oh iya anaknya kan kuliah, belum merantau, belum pulang lagi. Nah mau dibawain lah lontar, oke ditaruh lagi di Mika, dibuat di packing, dikasih wrap, dikasih tas, sudah dibawa berangkat. Dicoba, padahal memang awet sih, alhamdulillah dari, maksudnya semakin banyak kita mempunyai, apa, banyak orang atau banyak komunikasi, banyak sharing sama orang, kita banyak banget, oh peluang-peluang itu semakin dibaca semakin ini. Dan satu juga, kalau saya ya, dari saya pertama delivery sampai ini, maksudnya di umur-umur kayak kita gini, itu gengsi namanya delivery. Kenapa saya bilang gengsi? Benar. Beberapa teman-teman saya selalu gini, "Ayo delivery, mau nggak punya uang?" Tapi mereka pikir, apalagi kalau cewek, mereka pikir mungkin kalau jalan baru terus bawa termos, bawa plastik, bawa kotak kue, isi kue, terus rembeng kanan-kiri, bawa just tip sana-sini, terus ketemu teman cowok nih, temannya, "Ih, kamu ternyata just tip ya, ih, kamu delivery ya." Mungkin mereka rasanya, "Kasihan deh aku gojek, masa mau?" Tapi mereka nggak bilang. Dalam diri mereka juga bilang, "Ya ampun, aku itu udah usia 20, usia remaja, masa masih... Ma, aku mau nongki dong, uang jajannya mana?
Masa masih nunggu jadi dari orang tua? Sampai kapan nggak tunggu? Kalau aku sih nggak mesti nunggu harus jadi PNS atau nggak jadi orang sukses. Sukses itu dari diri kita sendiri gitu. Iya, mau sukses bener. Apapun, mau dicapai gimana pun, ada kemauan dari diri. Saya punya bulanan itu uang saya yang saya perlukan gini. Belum perawatan diri, jajanan saya, pulsa data, uang untuk beli data, untuk apa sana sini. Saya juga harus mikir dong, oh iya boleh deh bisa ya kayaknya. Jangan cuma jadi beban atau jadi pikiran orang tua, tapi jadi anak mikir lagi. Orang tua saya udah tua, saya udah harus kasih dia uang sebelum saya kerja gitu. Jadi pintar-pintar lah memutar otak atau berpikir gitu. Bahwa dunia, bahwa sekarang hidup itu bukannya orang tua lagi yang ini, tapi zamannya anak muda harus punya ide kreatif, harus punya usaha yang bisa menghasilkan uang, yang bisa buat orang lain, oh iya dia dapat uang segini, omsetnya segini. Dan satu lagi, kalau bulan Ramadan sampai bulan puasa, itu saya ingat tahun lalu, bukan tahun lalu, 2020 tuh, itu abang saya yang nomor 2, dia yang di dapur, saya yang delivery. Itu otaknya di mana? Yang cowok yang di dapur, cewek di jalan. Terus waktu itu pikir juga, kalau mungkin saya berkeluarga nih ya, mungkin suami saya bilang, kamu gila ya setiap hari di jalan delivery ya. Bulan udah puasa kan ngabuburit sambil ngantar takjilan orang, udah jauh-jauh di jalan, buka puasa di jalan. Ya bervariasi, pulangnya cuman, oh my, ini uangnya ini, penghasilan ini. Jadi selama sebulan, nah lebih parah, lebih excited, lebih ekstra. Dia punya tenaga itu pas malam lebaran. Maksudnya malam takbiran. Biasa orang bilang malam puasa, malam makan sahur terakhir itu. Itu udah gak tidur sampai nanti besok pagi sudah mau sholat id, itu baru saya tidur, selesai sholat id. 2020 saya ingat, saya pulang rumah itu langsung saya ngomong, kasih naik aja baju sama pakaian sholatnya di mobil. Udah saya mandi tadi gantinya aja di mobil. Maksudnya dalam arti saking pesanannya yang udah kewalahan. Kadang kita udah nolak nih. Aduh, jaringannya kayak itu. Oh, jaringannya ya, Kak. Iya. Oke, wah, keren banget ya. Kalau misalnya aku simpulin tadi dari Kak Iti ataupun Kak Asti, itu tuh ngejalanin bisnis tuh dari apa, manfaatin aja dulu apa yang kita punya. Iya. Yeah. Jangan lupa sedekah, karena kan siapa tahu rezeki kita yang mengalir hari ini tuh hasil dari doa-doa orang yang pernah kita kasih sedekahnya gitu. Iya, yeah, benar. Yang paling penting dan yang paling utama ini ya, hilangin gengsi dan juga malu. Iya. Gitu. Yeah. Karena kalau misalnya masih ngutamain gengsi dan malu tuh, ya udah bisnisnya nggak akan jalan gitu. Iya, benar. Benar. Undang Kak Iti lagi. Apalagi di zaman sekarang ya, pasti untuk seumurannya kita itu pasti malu-malu banget tuh kalau bawa-bawaan banyak. Apalagi ke teman-teman, ih gengsi. Kalau mau bilang gengsi itu udah nggak ada sih. Lebih kita lebih nggak tahu malunya sih kalau kayak bisnis gitu. Jadi udah nggak pusing kalau masalah itu udah nggak dipikirin. Jadi aman. Kalau ketemu bisnis sih gitu. Harus halangkan gengsi, iya. Berani ambil resiko juga. Kadang kan ada orang juga yang kayak nggak bisa ambil resiko, takut gitu. Takut maju, nanti entar bangkrut. Takut nanti entar aduh nggak bisa dikembaliin uangnya kalau dipinjam gitu sih. Ya, jadi terus, kita harus pede juga. Gitu. Apa namanya, usaha saya tuh namanya pede. Seberundangan Fafak. Seberundangan Fafak itu dari... apa keseharian itu gimana? Bapak saya itu kalau acara keluarga, acara nikah, acara maulud, acara lamaran, acara resepsi, acara resmi lainnya se-Indonesia, se-Kabupaten Fafak yang keluarga, bapak saya itu di bagian seksi undangan. Nah, dari situ saya mulai hafal orang ini rumahnya di sini. Nah, dari situ saya pikir kayaknya boleh deh saya buka jasa untuk antar-antar undangan kan, untuk kayak orang akikah, syukuran, lamaran, nikahan. Dari situ dapat lagi uangnya. Habis itu acara keluarga lagi, biasanya kan bilangnya, kamu jadi ini dong penerima tamu ini. Nah, dari situ pikir-pikir setelah ini, kemarin sahabat saya punya kakak, dia nikah, kakak Sinta.
itu nikah itu hamin 3, baju pengantinnya belum ada di Fak-Fak. Baju pengantinnya itu ada di Bekasi, baru mau dikirim. Pikir dong, undangan udah disebar. Akhirnya saya, alhamdulillah rezekinya sama saya. Saya pas dari sana ke sini, sekalian saya bawa pulang. Nah, dari situ saya juga tanggung jawab dia jadi WO sama teman saya 2 orang. Kita cuma 3. Yang 2-nya laki-laki, 1 saya sendiri. Itu kita jadi WO yang menurut saya masih amburadul, karena apa? Undangan kita tanggung jawab. Souvenir kita tanggung jawab. Geladi resik pas sama keluarga untuk masuk keluar. Resepsi akad kita tanggung jawab. Drop barang ke hotel, pulang balik dari rumah pengantin perempuan, pengantin laki-laki ke acara gedungnya. Itu Masya Allah banget gitu. Jadi dan satu lagi, pekerjaan yang kita jalani itu harus dicintai. Semakin mencintai pekerjaan kamu, semakin kamu mendapatkan di mana jiwa Anda sebenarnya, dan jiwa bisnis Anda merontak-rontak. Dan saya kalau tidak berjalan dan tidak berbisnis, satu hari saya rasa rugi kayaknya. Jadi saya nggak bisa. Benar. Sebenarnya benar. Hari ini itu saya libur. Betul, sebenarnya hari ini saya libur. Karena saya pikirnya hari Sabtu mau menyimpan rumah, terus mau nyuci pakaian kan. Terus ibu ngomong, sebentar kamu live mau ngasih apa sama yang live? Kalau kamu gak jual produk kamu, mereka mau tahu apa kalau kamu jualan apa hari ini? Ya sudah, terciptalah ini daging gulai opor kuning. Ada kelapetar. Ini ada orang Fak-Fak bilang sayur urap. Sayurnya digadoin pakai kelapa yang pakai bumbu, terus sayurnya direbus, dicampur, enak deh. Nanti kalau mau dicoba dong. Ini lontar mini. Lontar mini ini sebenarnya, lontar mini itu dari lontar piring. Tar. Kayaknya orang Jawa bilangnya tar deh. Iya, orang Jawa bilang pai susu. Pai. Yang ini namanya lontar Holland, saya bilang. Ini namanya lontar Holland, ya. Oh, iya. Lontar Holland lontar karena dia besar, piringnya rata. Lontar besar yang rata. Nanti kalau lontar Fak-Fak itu lontarnya lontar piring bulat atau lontar ikan. Ada dalam piringnya itu ada ikan, ada lontar. Nah, ada itu lontar mulus sama lontar busa. Sabar ya, saya ambil produknya. Biar sekalian lihat. Memang jiwa pembisnis. Selain itu aku juga tadi dapat insight ya dari kita ngambil aja. Ini namanya lontar yang itu, yang ini lontar busa namanya. Lontar busa. Gitu. Lontar busa. Iya. Nah, kalau ini namanya daging garu atau daging, biasanya dagingnya tuh dipakai bumbu. Bumbunya biasa aja sih, tapi dipakai, nggak tahu ya, racikan bumbu ibu itu rahasia banget. Tapi sekali makan itu ingat-ingat ibu terus, nagih terus, nasinya nambah terus. Akhirnya gemuk aja anak-anaknya. Jadi anak-anaknya kalau jam kantor, pulang ke rumah, bukan pulang ke warung. Biar tanggal muda juga, nyonggok ke mama aja, bayar aja ke mama. Kan makanan mama yang bikin kenyang gitu. Jadi nggak perlu jauh-jauh, nggak perlu rasa kemana-mana lagi gitu. Ini juga di Fak-Fak baru launching, kita join sama produk baru namanya, minumannya rasa. Ini ada rasa hazelnut. Lapaknya itu ada di depan Stadion 16 November. Itu rasa hazelnut. Yang ini rasa taro. Yang ini juga rasa choco karamel. Produk rasa. Yang ini black coklat. Ada juga yang ini rasanya green tea. Jadi 5 varian sih yang hari ini saya dapat dari sana, ownernya yang langsung join. Karena kita memang kolaborasi. Selain produknya saya promosikan, saya delivery, ya kita kerja sama yang baik. Piring lontar. Lu udah mana? Gua keluar sini. Ada juga, tunggu ya, saya kasih lihat takjil-takjil yang saya jual. Ada risoles, lumpia, pastel, sabar ya. Masya Allah. Nah, kalau misalnya dari, aku pengen tanya ke Kak Asti sambil nunggu Kak Isti. Kalau dari Kak Asti sendiri, gimana sih Kak? Aku pengen tahu nih, pesan Kakak buat para pengusaha, buat kita orang yang baru mau mulai bisnis itu, kira-kira harapan Kakak tuh apa gitu? Untuk orang yang mau mulai bisnis ya. Untuk itu sebenarnya ini ada lapis, kue lapis atau kuenya dipakai beras, pakai kelapa, siram gula merah. Itu namanya lapis.
Terus kuenya orang ciri khas Fakfak, asli Fakfak. Dong bilang biasanya itu kalau di Jakarta bilang Holland Bakery, Jeko Bakery atau apa Brittle, kalau di Fakfak produknya Dapur Caca Leha ciri khasnya kampungnya mama, juga orang kampungnya mama bilangnya kue kepala kampung atau brudel. Ini sejenis roti sih sebenarnya. Bukan, maksudnya sejenis roti tapi di topping pakai keju, pakai almond. Bentuknya kayak gini. Nah, dipakai keju. Gede banget ya. Iya. Itu namanya orang Papua bilang kue kepala kampung. Kue itu wajib kalau ada tahlil. Atau lagi tembor mak, orang Papua bilang taruh harta. Kalau iya taruh harta itu kalau orang mau nikah, kayak kakak laki-laki mau nikah, kita taruh harta, baku kumpul saudara semua, tong taruh harta, deku kue dalam piring wajib ada kue kepala kampung. Nah, yang tadi, kalau yang tadi yang Bakery Holland itu piring lontar modern, kalau piring lontar legend dari nenek saya, oyang saya sampai turun mama saya sampai sekarang ini namanya. Ini namanya piring lontar. Dan jadilah namanya lontar caca leha. Gitu. Gini aja gitu. Jadi ya gitu, ibu saya jualnya makanannya juga makanan yang zaman-zaman dulu. Zaman dulu tuh kayak masakan racikan orang tua dulu. Ini lumpia, lumpianya 30.000 satu porsi isi 10. Ini lumpia. Sambalnya juga ada, nanti di packing. Kalau ini pastel 20.000 isi 7. Itu pastelnya kayak gini. Orang Makassar bilang jalangkote. Kalau orang Papua bilang pastel. Ada juga ini risole sayur. Kayak umumnya sih, tapi 30.000 isi 10. Sabar ya saya buka. Ada sambalnya juga gitu. Jadi kayak gitu. Tradisional ya, Kak? Iya, makanan tradisional, makanan jadul. Yeah. Jadul itu zaman dulu gitu, kayak biasanya itu lapis legit orang bilang, orang Fakfak bilang spekuk. Itu nanti pas malam takbiran baru sapu mama bakar, baru kita itu depo api saya juga menyerah. Depo api dia berlapis-lapis, 1000 lapis kayak apa. Jadi selesai itu memang muka langsung ada dia punya keringat sendiri. Gitu. Tidak mesti ini, jadi ini juga gitu, palu butung atau disebutnya apa, pisang hijau. Kak, suaranya terus ada juga besar. Ada juga es saya namanya es buah 5 varian, ada rasa leci, nanas, durian, alpukat sama doger. Jadi gitu. Ya, mungkin aku mau beralih ke Kak Asti dulu ya, Kak Iti. Ini ya, boleh. Oke, Kak Asti. Tadi oke. Nah, Kak Asti, mungkin tadi terkait harapan Kakak ke kita-kita yang pengen baru mulai bisnis itu apa? Mungkin kayak lebih kayak tips trik kali ya, pengalaman aku. Untuk teman-teman yang baru mau merintis bisnis atau kayak macam di dalam pikirannya itu, oh aku mau buat ini deh, aku mau bisnis ini deh, mendingan dijalani dulu. Aku itu awal merintis bisnis itu kayak banyak orang bilang harus butuh modal besar gitu. Sebenarnya tidak sih, apa yang kita punya ya kita jalan. Seandainya kita punya modalnya 200.000 ya kita jalan dulu sama yang 200.000. Aku itu pertama buka usaha Hengimar juga itu modalnya dari teman-teman. Aku minjam, jadi kayak teman aku dua orang, mereka donaturnya aku. Jadi aku bilang, kalian itu investor ya di saya. Jadi kalian bisa nggak, bisa percaya aku nggak, nanti aku mau jalani bisnis ini gitu. Aku kasih tahu bisnis yang Gimar. Jadi alhamdulillah teman-temanku tuh percaya gitu. Mungkin karena udah bawaan kita ya. Jadi kayak kita itu harus nunjukkan kayak orang. Kalau kita itu bisa dipercaya, jadi ketika sikap kita itu, orang-orang udah menilai, oh ya dia ini kita bisa percaya kok, pasti ini kok gitu. Jadi pas kita minjam uang ke mereka ya udah, mereka pasti dia bisa kok, dia pasti bisa gantiin kok, dia pasti bisa dipercaya kok gitu. Jadi untuk teman-teman yang memulai bisnis, apa yang ada di pikiran kalian, kalian pingin sekali ya dimulai.
kalau kita nggak mulai pasti nggak akan pernah bisa. Jadi kita nggak tahu apa permasalahannya gitu. Jadi awalnya itu harus kita memulai dulu, memulai bisnis, niat kita perbaiki niat dulu bisnis kita ini untuk apa. Terus jangan dengar orang, jadi diri sendiri, semangat. Jadi niat kita udah benar-benar, ya aku mau jalanin bisnis ini, aku ikhlas gitu. Jadi apapun rintangan ke depannya, pasti kita itu jalani aja. Mungkin pas tunduk bangun, jatuh bangun, orang bilang gitu ya. Itu wajar dalam berbisnis mah, itu udah biasa. Yang penting kita itu modalnya jiwa baja gitu ya. Jangan mentalnya mental kerupuk. Kalau mental kerupuk ya nggak bisa, usaha kita nggak akan maju, akannya udah tutup. Jadi kita itu harus kuat, ikhlas ya, syukuri berapapun itu pemasukannya, ya bersyukur mungkin itu rezeki kita dari Allah. Jadi buat teman-teman di luar sana yang mau memulai bisnis, ayo segera dimulai. Kalau nggak mulai kapan gitu. Kalau kita mau tunggu besok dulu ya, nanti kalau udah punya modal besar dulu ya baru jalani bisnis. Jangan gitu. Kalau kita mikir kayak gitu nggak bakal jalan deh, percaya. Terus satu lagi, manajemen uang. Aku tuh pernah gagal. Memang kalau kita jadi pembisnis itu masalah terbesar untuk setiap pembisnis, manajemen uang. Itu sangat penting sih, manajemen uang kita tuh harus baik. Jadi kita tuh udah tulis, memang kita butuh berapa, modalnya berapa, untung gitu. Kita memang harus sudah ditulis, dan setiap harinya kita harus pembukuan biar kita tahu kan apa ini masalah kita setiap hari itu di mana, bisa biar kita evaluasi ke depannya. Oh iya, aku tuh salahnya di sini, harusnya gini, harusnya itu sesuai permintaan pasar aja, nggak boleh berlebihan, nggak boleh serakah gitu ya kata orang. Jadi kalau kita mau nyotok barang ya sesuai pasar aja, jangan kebanyakan kalau barangnya. Apalagi tuh kayak aku ya di bagian usahanya di bagian pertanian gitu, sayur-mayur gitu tuh resikonya besar sekali. Karena resikonya busuk dan nanti nggak fresh gitu. Jadi aku nggak mau kalau jual nggak fresh, jadi aku lebih baik sedekahin ke orang-orang, kayak saudara gitu. Jadi kalau udah hari ini jualannya nggak laku, aku sedekahin ke orang-orang gitu. Biar nanti besok sama bikin baru lagi. Iya, besok sama. Bikin baru lagi. Kayak gitu sih, ya. Kak. Yang penting kita tuh pertamanya tuh niatnya. Oke, aku mau usaha, niatnya. Memulai usaha. Jadi diri sendiri, jangan pikir-pikir orang. Jangan pernah malu kalau mau jadi pembisnis. Gitu kan. Sukses dari jalan kita dulu, ya kan. Iya, benar. Jadi... Ya. Apapun itu, jadi ketika masalah besar apapun itu ke depan, ya kita balik lagi. Fondasi kita udah kuat kok. Jadi udah biar badai mengguncang sampai sebesar apapun, ya kita stabil. Itu sih, Kak, kalau kita mau mulai bisnis. Jadi jangan tunggu modal besar dulu, baru mau mulai bisnis. Dengan hal-hal kecil, mungkin tanpa bisnis juga kita bisa. Tanpa modal juga kita bisa berbisnis. Ketika orang udah percaya sama kita, ya kita jalan, kan? Nggak perlu modal, gitu. Mungkin dari teman dulu, keluarga terdekat, gitu. Kita udah memulai usaha, kayak kata Iti tadi, kan? Benar. Keluarga, mulai dari keluarga dulu. Ketika keluarga udah super bagus, ibu. Terus jangan lupa sedekahin. Jadi aku itu di setiap pemasukan aku itu ada sedekah. Sedekahnya tuh 10% untuk sedekah. Jadi aku macam hari ini dapatnya 100.000, ya ada sedekahnya di situ. Jadi kita setiap pemasukan kita harus bersedekah, entah itu sehari atau sebulan atau setahun. Intinya itu kita harus sedekah dari hartanya kita itu. Insya Allah berkah dan pemasukannya banyak. Kayak itu tadi bilang juga, sedekah terbesar itu ke orang tua, dan aku udah ngebuktiin itu berkali-kali. Jadi ketika kita sedekahin ke orang tua, umpamanya kita sedekahin 100.000, akan balik 500.000. Jadi 3 kali lipat dari itu. Jadi untuk teman-teman semua yang mau berusaha, yang lagi mau berbisnis atau sudah berbisnis, jangan lupa sedekah, terutama ke keluarga kita, ke orang tua kita. Itu penting banget sih, karena sedekah itu nggak buat kita miskin, tapi insya Allah buat kita kaya. Dan aku udah nyobain itu sih.
prinsip ayah aku itu orang dalam kaya mati, orang miskin mati, raja-raja mati. Iya, yeah, benar. Jadi rajin-rajinlah sedekah. Gitu sih. Karena amal jariah itu perlu. Sedekah itu dunia akhirat, jangan sedekahnya akhirat doang. Dunia akhirat. Benar, benar. Oke, benar banget. Nah, dari diskusi kita hari ini aku dapat beberapa insight yang bisa bermanfaat banget buat kita. Dan kalau misalnya yang pertama tuh kalau misalnya kita mau bikin bisnis ya udah mulai aja dulu. Iya. Yang pertama mulai aja dulu, terus hilangin gengsi dan juga malu. Dan yang ketiga ini penting banget, kita harus berkolaborasi ya, karena bisnis zaman sekarang ini nggak mungkin kalau misalnya kita ngelakuin bisnis sendiri gitu. Kita harus berkolaborasi sama pihak lain kayak Kak Iti yang berkolaborasi bareng sama Kak Asti gitu. Nah mungkin Indrawati Koko pulang ntar selanjut 5 buah tadi dan selanjut hari ini Indrawati Koko. Terima kasih banyak berbincang pada Itong Talk hari ini, dan terima kasih atas waktunya kepada Kak Iti dan juga Kak Asti. Kapan-kapan ke Papa Kiu. Saya baru dan pastinya bermanfaat banget. Siap Kak. Ngadain makanan kita, disuguhin deh. Yakin gak mau pulang? Okay. Yakin. Dijamin gak mau pulang? Ini kalau doain Kak, semoga aku bisa ke Fak-Fak. Doain Kak, semoga aku bisa ke Fak-Fak juga. Semoga Amin. Bisa nyobain kulinernya dari Kak Iti dan juga aku bisa nyobain sayur-sayurnya dari Kak Asti. Amin, Allahumma amin. Okay, nanti aku ajak ke kebun. Oke, okay. Dan semoga untuk teman-teman kita semua, semoga diskusi kita hari ini bermanfaat bagi teman-teman semua. Dan aku pribadi sangat-sangat berterima kasih kepada Kak Iti dan juga Kak Asti. Dan mohon maaf kalau misalnya ada salah-salah kata selama sesi diskusi kita hari ini. Terima kasih sekali lagi. Aku Kak Iti dan juga Kak Asti pamit undur diri. Sampai jumpa di kita untuk selanjutnya. Bye. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Berdosa.